Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya guys. Semoga dimurahkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Mak Nur ya guys. Mak Nur hari ini mau memetik tomat guys tuh. Tomatnya banyak banget. Enggak dimakan ya, kasihan. Seperti ini ya, ini tomat buah ya guys. Tomat buah ini sebenarnya belum merah, tapi kalau nanti dibiarkan merah itu kayaknya di itu, digigit apa itu, digigit sama apa ya, lalat buah ya, kayak lalat buah gitu ya, karena ini enggak diobat. Ini kan eman juga ya. Buat teman-teman yang mau silahkan datang ke sini ya, silahkan petik-petik tomat nih banyak. Aduh, jatuh bangun aku mengejarmu tuh di dalam, banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim, amit mbah. Kutu nih ngerai tomat ya mbah. Tomat buah ya guys ini. Suasananya hari ini mendung ya. Kalau nggak salah nanti katanya jam 10 perkiraan cuaca itu ada hujan ya. Dalam satu minggu ini hujan di sini ya. Perkiraan cuaca itu ya. Ya terkadang ya bener, kadang ya enggak. Tapi banyak yang bener. Jadi Mak Nur hari ini kayaknya enggak nyiram sayur. Aduh, jatuh lagi. Ini kalau enggak punya tomat ya guys, pengen banget mau nyambel aja susah. Tapi giliran punya, Mak Nur enggak praktik. Dibiarin aja seperti ini ya. Tapi kok karena banyak sekali ya, kayaknya Mak Nur kasihan juga tuh. Di dalam-dalam itu, nah itu kayak gitu. Ini apalagi, waduh, sembunyi-sembunyi guys, delesep-delesep naik jeruk katok guys. Salah guys, salah ngomong. Tomat apa ini tuh beranak, lucu sekali ya tomat ini. Lucu sekali guys ya, tomatnya lucu-lucu itu. Karena tomatnya sama Mak Nur enggak dilanjarin ya. Jadi sama Mak Nur dibiarkan aja seperti ini ya. Ini tomat buah guys. Ini kalau beli ya mahal. Kalau di pasar mah, kalau di kampung enggak ada yang mau. Tuh. Ini kalau enggak salah tomat itu vitamin C ya guys, kalau nggak salah ya. Mak Nur rada-rada lupa. Alhamdulillah di sini juga banyak sekali tuh. Ini itu ya, kenapa dengkleng anu kameranya Mak Nur. Waduh guys tuh, sampai ke ujung metropolitan tuh buahnya semua merah. Aduh. Begini saja ya kali. Tuh merah merona kayak bibirnya. Tuh. Sekali banyak ini mah. Yang belum berteman sama Mak Nur jangan lupa ya, tutul tombol merahnya itu biar warnanya berubah hitam ya guys. Terus jangan lupa komen, silahkan tinggalkan jejak kalian ya agar Mak Nur tahu ya. Kopi ya guys.
Dan tak lupa kuucapkan banyak beribu terima kasih pada sahabat Mak Nur yang sudah setia selama ini mendukung channelnya Mak Nur, yang selalu hadir ke tempat Mak Nur. Mak Nur doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Ya sabar ya, mungkin ada di antara kalian yang mungkin Mak Nur belum sempat datang ya, jadi maklum ya. Mak Nur di Taiwan sambil jaga orang tua, jadi ya sempat, pokoknya Mak Nur pasti sempat-sempatkan lah ya, walaupun mungkin jaraknya kadang jauh ya, kadang lama Mak Nur enggak itu ya, harus banyak sabar ya, tapi Mak Nur pasti kok, jangan takut ya. Mak Nur pasti setia pada kalian semua ya. Ini alhamdulillah tuh dapat satu cetring ya, cetring gede ya. Ini banyak loh, masih banyak lagi nih. Tuh. Petik tomat ini ya. Ini ya mungkin Mak Nur terlalu cerewet ya kalian. Jadi ya Mak Nur memang seperti ini sifatnya ya. Jangan kaget. Mak Nur orangnya kayak gini ya. Cuek, brokok-brokok-brok kayak gitu ya. Nah, tuh. Kok Mak Nur yang disyuting lemai ya guys, bukannya tomat yang disyuting atau alase yang disyuting gitu ya, karena tomatnya itu sembunyi-sembunyi di bawah itu selokan, nah di bawah karena nggak di itu ya, sama Nur nggak dikasih anjang-anjang, dibiarin aja berjalan sendiri ya. Jadi ini juga nggak ada rabuknya ya guys, tomat ini, jadi jangan takut, nggak itu ya, tomatnya aman seperti itu. Enggak ada obat, enggak ada apa ya. Di sini tuh susah cari obat. Nah, seperti ini. Ini. Silakan yang mau datang ke sini ya, tuh. Tomatnya seperti ini ya. Dempol-dempol ya, guys. Dempol-dempol. Tuh. Nah, karena tomatnya masih banyak ya guys, mungkin kayaknya lebih baik Mak Nur akhiri sampai di sini ya guys, karena nanti lama-lama ya bosen ya. Ya kayak gitu ya, nih tomat ini, aduh tuh ya. Dan terima kasih sama sahabat Mak Nur yang sudah setia dan tetap setia nemenin Mak Nur. Walaupun sebenarnya videonya Mak Nur itu apa sih? Juga maknanya apa? Seperti itu mungkin kalian bertanya-tanya ya. Ini Mak Nur itu cuma memberi kesimpulan ya guys. Walaupun kita kerja di luar negeri itu bukan kok enak ya. Katanya gajinya gede lah, kerjaannya enak, nutulin HP kayak gitu. Enggak ada. Kalau buat Mak Nur itu bener guys. Mak Nur itu kerjanya ya serabutan ya. Ya nenek kakek kayak gitu ya, jadi ya neneknya sekarang udah meninggal, maksudnya dulu ya ada neneknya juga. Terus di luar negeri itu nggak semudah seperti bayangan mereka ya guys. Itu di Taiwan tuh banyak yang jaga orang tua sambil babat alas, itu banyak sekali ya. Kayak jadi nggak seperti apa ya, katanya gaji gede enak deh nutul-nutul HP, belum tentu enggak, karena setiap orang itu enggak sama ya, pasti ada sendiri-sendiri ya, maksudnya kita itu ikut orang jadi belum tentu sama seperti itu ya. Ini karena terlalu londot ya guys, enggak enak dimakan. Udah ini satu ceting udah banyak kan, sudah seperti itu ya. Jadi intinya Mak Nur itu memberitahu agar kalian itu semua tahu ya, kerja di luar negeri itu berat ya, bukan karena gaji gede enak-enakan tutul-tutul HP kayak gitu, enggak ya, enggak, itu enggak benar.
rintangannya juga banyak ya. Tuh masih banyak. Rintangannya itu gede, guys. Jadi luar negeri kalau enggak kuat ya uji nyali. Katanya uji nyali seperti itu ya. Jadi ya seperti itulah. Kayak Mak Nur ini enggak pantang menyerah demi keluarga tercinta ya, guys. Demi anak-anak Mak Nur agar kelak jadi orang sukses, benar-benar sukses ya, guys. Seperti itu. Aduh, tumbarnya Mak Nur nih udah enggak sempat ngunduh, guys. Kayak gini loh tumbarnya Mak Nur. Ya. Mak Nur sekarang sibuk di rumah sakit karena kakek cuci darah terus ya. Jadi Mak Nur enggak sempat seperti itu. Cukup sekian dari Mak Nur ya. Bila ada kata-kata yang salah mungkin ya, ya Mak Nur mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.